Baiklah, penyanyi yang popular dengan lagu Nazam Berkasih, Syura Badrun, baru-baru ini telah berkongsi beliau menjadi mangsa satu akaun palsu di Facebook yang telah menggunakan nama dan membuat status yang menjejaskan imej beliau. Aha, jom kita dengarkan komen daripada Syura. Okey, Assalamualaikum Syura, selamat Hari Raya. Waalaikumsalam, selamat Hari Raya juga. Ni tengok Syura dalam kereta ni, nak ke mana tu? Katanya tengah busy hantar kuih eh? Haa, sekarang ni tengah buat delivery lah untuk order-order kuih kan. Walaupun dah habis saya, tapi masih lagi ada order, Alhamdulillah. Baby-baby, kita pun tahu memang artis-artis memang tak akan ada persembahan dekat mana-mana. Jadi saya mengambil inisiatif sendiri untuk berniaga lah sebenarnya baby-baby ni. At least adalah waktu peluang kita nak buat tu kan. Adalah sedikit kata pendapatan. Yes, betul. Syura, kita tahu kan, sebelum ini Syura pernah memuat naik satu gambar di laman sosial Instagram berkenaan tentang seorang yang membuat akaun palsu di Facebook menggunakan nama Syura. Antara caption dia tu lebih kurang macam Syura terdesak untuk mencari pengganti suami kan. Katanya saya dah lama janda lah. Okay, jadi mungkin Syura boleh komen tentang gambar dan akaun palsu tersebut. Fake account ni kita pun dah tahu memang dah wujud daripada dulu lagi kan. Ia datang daripada fans-fans agaknya, daripada orang-orang yang betul-betul minat kita ke apa kan. Tapi bila orang buat fake account dan menyamar sebagai diri kita dan pula tu membuat satu caption yang tak sepatutnya, yang saya bolehkan cakap benda tu kurang adab, benda tu bagi saya harus dipandang serius lah. Tak boleh pandang remeh benda tu. Dan sebab benda ni akan menimbulkan salah sangka orang dekat saya. Sebab daripada caption tu memang menampakkan saya sangat-sangat terdesak nak mencari suami. Sedangkan kita terdesak mencari rezeki ya. Sekarang bukan terdesak mencari suami sebenarnya. Bila baca nampak macam kelakar, tapi bila tengok balik dia akan jadi macam benda yang tak sepatutnya berlaku pun. Saya ada baca yang Syura kata bakal ambil tindakan. Jadi macam mana? Ada prosesnya ke? Bagaimana ke? Syura dah pun maklumkan, dah pun komen dekat page tersebut bahawa ini adalah akaun palsu disebabkan ada segelintir netizen juga yang sempat komen dekat situ. Syura relax lah, kenapa saya terdesak sangat kan? Saya pun dah DM orang tersebut, malangnya tidak di reply. Walau bagaimanapun, since kita pun dah bagi tahu benda tu fake account, setakat ini belum ada post-post terbaru daripada beliau. Saya masih lagi memberi peluang untuk dia shutdown account tu, ataupun sekiranya ada lagi post terbaru daripada dia, dan baru saya akan ambil tindakan. Jadi maknanya account tu masih wujud lagi eh? Masih wujud lagi sebab kita nak bagi orang report tu, dia nak kena ada dia punya capacity juga kan, dia punya requirement untuk dia block account tu. Kita just tunggu je. Tapi Alhamdulillah so far memang tak ada lagi post terbaru, tapi sekiranya ada barulah kita nak kena akan buat. Jadi macam mana Syura apabila Syura menghadapi benda-benda orang yang tidak bertanggungjawab ni? Benda ni tak sepatutnya berlaku lah sebab kita faham. Kadang-kadang peminat kan, dia rasa berminat. Tapi dia pandai, apa yang Syura post dia akan update gambar yang terbaru supaya orang tahu benda tu sentiasa update kan, supaya orang percaya orang tu betul-betul Syura. Syura rasa benda ni bukan satu benda main-main, memang tidakkan perlu diambil pun. Tapi walau macam mana pun, saya masih lagi bagi peluang dekat dia. Kalau akaun Facebook sebenar Syura apa? Tak nak bagi orang confused dekat luar sana. Masalahnya nama Facebook saya samalah Facebook dia juga, Syura Badrun. Cuma saya makan baju warna biru untuk saya punya profile picture. So kena tengok betul-betul. Pesanan kepada peminat di luar sana dan juga membuat akaun palsu ni, apa yang Syura nak katakan kepada beliau? Kepada pemilik akaun palsu tersebut, saya faham mungkin ada minat dekat saya, tapi janganlah menyamar menjadi orang lain dan membuat caption yang boleh mendatangkan keburukan kepada saya kan. Stop lah buat kerja macam tu. Marilah kita bersama-sama buat kerja yang faedah ya. Daripada kita sibuk mencari pasangan kan, baik kita mencari rezeki sekarang kan. Walaupun itu bukan salah saya, tapi saya ingin memaaf juga. Mungkin disebabkan post-post yang macam tu, orang dah berfikir negatif. Walau macam mana pun, terima kasih kepada fans saya juga yang sedar tentang benda ni dan juga memberitahu hal ini pada saya.